Nama saya Abimane Arisatya, saya berperan sebagai Aksan. Aksan Ditora Fardan nama lengkapnya. Sesuai dengan judulnya, pernikahan dengan keuntungan. Apa keuntungannya? Tonton di View. Saya tidak menikahi istri saya demi keuntungan. Saya menikahi istri saya demi cinta, perbedaan itu. Di filmnya tidak ada ledakan, tidak ada perkelahian, tidak ada dipukulin orang, tidak ada tembakan. Tipe series yang berbeda aja, udah lama nggak bermain di genre drama, romantik, jadi butuh adjustment sedikit. Tawarin, ngobrol, diceritain, ceritanya seperti apa, iya, tanda tangan kontrak. Simple banget. So tahu ya kalau saya bilang relate ya. Kalau kehidupan nyata saya sih enggak. Tapi kita nggak pernah tahu, mungkin di luar sana ada yang menikah demi sebuah keuntungan. Kudos. Tadi malam kita baru shoot, ada satu scene sama Ayu Sita. Kita duduk di dua mobil terpisah. Berjarak, tapi dekat. Untuk memutuskan sebuah hubungan yang berakhir dengan tidak menyenangkan. Sama Tora Sudiro juga ada, kita duduk di meja makan yang sangat panjang, jadi saya duduk di sisi satunya, dia duduk di sisi satunya, kita berjarak. Dan Adi Jamal, perannya Tora, sedikit mengancam saya untuk tidak dekat-dekat dengan istrinya. Ya kita bersenang-senang sih, karena kebanyakan juga gue kenal kan. Gue sama sutradaranya, Pei, udah kenal cukup lama, puluhan tahun. Terus sama produsernya Ardi dari Skofi juga kenal cukup lama. Ya Tora Sudiro ya, ya jelas lah saya kenal sama dia. Kita menikmati prosesnya dan bersenang-senang, itu sih. Adalah tipe-tipe orang yang people pleaser, yang selalu mendengarkan apa kemauan orang lain, tapi tidak pernah mendengarkan kata hatinya. Kita akan belajar bahwa sekali-sekali mendengarkan suara hati kita nggak apa-apa. Gitu. Jangan lupa saksikan View Original Series, Married with Benefit, hanya di View. Perjuangkan yang layak diperjuangkan.